Ratusan pelajar dari Kota Cilegon dan Kabupaten Serang gagal berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Cilegon, Kamis 26 September 2019. Polres Cilegon memaksa mundur barisan pelajar yang hendak bergabung dengan para mahasiswa yang terlebih dahulu menggelar unjuk rasa. Lantaran aksi mereka tidak mengantongi izin. Ya, bukan undang-undang yang sekarang lima itu ya, bukan ya? Iya, Pak. Bukan kan? Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini dulu ya. Jadi nyantai dulu. Santai-santai, ya. Jangan terprovokasi, santai. Rusuh. Pak, ayam saya banyak nih, masa main ke rumah orang ditunda? Pak, masa itu katanya di mana katanya itu? Itu di undang-undang, Pak, yang mau dibuat sekarang. Kalau nggak salah di pasal pertama itu, Pak, yang pertama. Makanya nentang itu. Iya, nentang. Ya kan? Yang ditentang aja, Pak. Apa aja yang ditentang? Yang pertama itu yang berbunyi yang ayam itu, Pak. Peliharaan yang masuk dalam kebun. Keluarga. Makan di tempat orang. Didenda 10 juta. Kan nggak masuk akal itu. Benar, Pak. Harga ayam aja sama denda. Mahalan itu denda, Pak. Ayam paling 100 ribu. Denda masih 10 juta. Santai, Bos, santai. Kalau sesuai dengan undang-undang, ya kan, adik-adik memberikan pemberitahuan siapa yang melarang. Lagi aja. Potong lagi, Bang. Kita sekarang dibubarin, Pak. Tapi kita mau, tapi harus ada pemberitahuan. Iya, nggak apa-apa, kita bikin surat izin, Pak, melalui yang kata Bapak, melalui prosedur, melalui dari Polres atau gimana, yang sekolah atau gimana. Nggak apa-apa, Pak, kita ikutin. Yang penting kita jangan sampai kita dilarang, Pak. Betul. Oke, siap. Tidak ada yang melarang untuk menyampaikan aspirasi. Sigit, Kabar TV melaporkan.